600 guru, dosen, dan tenaga pendidik akan divaksin COVID-19. Vaksinasi akan berlangsung di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Sebelum divaksin, tenaga pendidik akan melewati screening terlebih dahulu. Dalam screening, tenaga pendidik akan diukur tekanan darah hingga wawancara mengenai riwayat penyakit. Vaksinasi untuk tenaga pendidik akan didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rencananya Presiden Joko Widodo juga akan hadir dalam vaksinasi COVID-19 ini.